tambahkan address list baru, misal dengan nama lokal. Tambahkan IP address jaringan lokal pada Mikrotik, misalnya menggunakan IP 192.168.1.0/24. Tambahkan raw untuk daftar website. Pada chain, pilih forward. Pada SRC address list, pilih lokal. Pada DST address list, pilih lokal dan beri centang. Pada konten, tambahkan website yang akan diblokir, misalnya youtube.com. Pada action, kita pilih add DST to address list. Pada address list, beri nama, misal IP website. Bisa juga menambahkan raw dengan script. Ini adalah script yang berisi daftar website untuk akses YouTube. Kita masih bisa menambahkan website lain, misalnya facebook.com. Untuk memasukkan script, kita bisa melakukan dengan copy paste pada new terminal di Winbox. Tambahkan sebuah fungsi baru untuk memblokir website pada menu filter dengan chain, pilih forward. Pada SRC address list, pilih lokal. Pada DST address list, pilih IP website. Pada action, kita pilih drop. Untuk pengujiannya, ketika filter blokir ini aktif, kita tidak akan bisa mengakses ke YouTube maupun ke Facebook. Tetapi, ketika fitur blokir ini dimatikan, kita akan bisa mengakses kembali ke website YouTube maupun ke Facebook.